Assalamualaikum ya guys. Di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing gimana cara kita untuk menonaktifkan notifikasi atau memblokir notifikasi dari aplikasi di HP Vivo Y18. Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya. Namun sebelum itu, jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya guys. Nah, ini notifikasi dari Chrome. Kalian bisa lihat ini Chrome semua nih banyak banget mengganggu menurut saya karena terlalu banyak notifikasinya. Nah, di sini kita bisa nonaktifkan notifikasinya dengan cara seperti ini guys. Kalian masuk aja ke pengaturan biar lebih mudah dan lebih lengkap. Nah, di sini notifikasi, selanjutnya notifikasi aplikasi. Nah, di sini kalian bisa pilih ke semua aplikasi aja. Kalian bisa nonaktifkan dari aplikasi mana aja yang kalian inginkan. Namun ada juga beberapa aplikasi yang tidak bisa dinonaktifkan guys. Nah, di sini kita cari aplikasinya. Di sini saya contohkan dari Chrome. Nah, ini kalian bisa lihat ini ada posisi yang sekarang dan ketika saya nonaktifkan, nah sekarang sudah tidak ada lagi dan selanjutnya dia tidak akan mengirim notifikasi lagi guys. Nah, di sini saya coba untuk mengirim chat WA. Nah, ini ada notifikasinya. Nah, di sini kalian bisa nonaktifkan juga notifikasi dari aplikasi WhatsApp. Nah, ini karena tadi saya mengirim ke WhatsApp ganda, di sini ada WhatsApp ganda, kita bisa nonaktifkan. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah WhatsApp utamanya. Nah, sekarang saya coba kirim chat lagi ke WhatsApp-nya, WhatsApp gandanya. Nah, sekarang dia sudah tidak ada notifikasinya. Ketika saya aktifkan, ada. Dan ketika saya nonaktifkan seperti ini, nah ini saya close dulu. Nah, sekarang kita kirim. Loh, kok masih, oh ini belum dimatikan. Nah, sekarang kita coba kirim lagi. Nah, sekarang sudah tidak ada notifikasinya guys. Nah, jadi seperti itu untuk menonaktifkan ataupun memblokir notifikasi di HP Vivo Y18. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.